Perak FC melakar kemenangan manis dalam Liga Super ketika bertandang ke Stadium Negeri Sarawak pada Ahad lalu apabila menundukkan Kuching City FC dengan skor 2-1. Gol daripada Luciano Guaicocia dan Sio Sien Ung membantu pasukan pelawat meraih 3 mata, sekaligus mencipta jurang lebih besar dengan pencabar terdekat dalam carta Liga. Tidak cukup dengan itu, Ketua Pegawai Eksekutif Interim Perak FC, Bobby Farid Shamsuddin, mengakui terdapat perbezaan berbanding pada awal musim. Bobby turut mendapati pemain yang diturunkan pengendali pasukan, Yusri Che Lah, mempamerkan semangat tersendiri. Apa yang lebih menarik disampaikan Bobby adalah apabila dia mengulas mengenai keempat-empat pemain baharu yang dibawa masuk ketika jendela perpindahan kedua Liga Malaysia. Rekrut yang dimaksudkannya ialah dua bek tengah, Jasper Nyom dan Kim Yun Du, Azalinullah alias yang beraksi sebagai pemain tengah serta penyerang berdarah Croatia, Luka Milunovic. Menurut Bobby, kesemua yang dibawa masuk, terutamanya Jasper, sudah memberikan sinar harapan buat skuad The Boss Gaurus dalam sesi latihan mahupun ketika beraksi dalam Liga Super. Selepas dia masuk, dia sering berhubung dengan Ashraf, Shivan dan Hafizal untuk bermain dengan lebih baik. Jadi, itu mengejutkan saya dan pihak pengurusan serta kami turut berfikir bahawa ia adalah satu keputusan tepat untuk kami mendapatkan idmatnya, katanya. Jelasnya lagi, Jasper yang dibawa masuk untuk mengisi kuota ASEAN mempamerkan aksi cukup berbeza dengan ketenangan serta kelantangannya ketika bermain merupakan aset terbaik. Sementara itu, Bobby berpandangan bahawa Yun Du mempunyai tahap kematangan yang cukup baik meskipun baru sahaja berusia 20 tahun dan masih belum memiliki pengalaman luas. Tetapi, CEO Interim Perak FC itu turut percaya bahawa pemain kelahiran Korea Selatan itu perlu diberikan masa sebelum bakatnya dapat berkembang dengan lebih baik. Bagi Azalinullah pula, persembahannya dalam dua aksi Liga Super baru-baru ini mudah melenyapkan sangkaan meleset orang ramai mengenai reputasinya. Apabila kita bawa dia masuk, ramai yang kecam dan berkata pelbagai perkara, tetapi pada saya, Azalinul sudah beraksi dengan cukup baik setakat ini, katanya. Bagaimanapun, bercakap mengenai luka, Bobby tidak memberikan komen mendalam, memandangkan dia lebih tertarik untuk membincangkan perihal kehadiran Yusri dalam skuad utama TBG. Namun, dengan bekas penyerang Melaka United itu baru sahaja diturunkan dalam satu perlawanan, masih terlalu awal bagi mana-mana pihak dalam membincangkan impak kehadirannya bersama skuad Seladang.